خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لزكاتهم فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kira-kira 2002 sudah berkenalan dan sudah bertemu dengan beliau serta mendampingi beliau dalam berjuang. Kami sangat terkesan dengan beliau. Beliau Dr. Kiai Ahmad Mukhli Zamasyari SMM, yang saya ketahui dan saya kenal, beliau adalah figur dan pribadi yang sangat luar biasa, sangat santun, sangat bijak, dan sangat kokoh. Beliau bertekad dengan luar biasa, berjiwa besar, untuk bagaimana memperjuangkan Islam melalui pondok pesantren. Ketika beliau berjuang bersama-sama di Pondok Arifai, beliau sudah banyak hal memberikan pelajaran kepada kami tentang bagaimana hidup dan bagaimana berjuang. Sampai hari ini tahun 2017, kami berjuang dengan beliau mulai dari nol mendirikan Pondok Arifai 2 dengan tekad yang luar biasa, dengan keinginan yang luar biasa. Walaupun dengan berbagai macam rintangan dan hambatan, beliau dapat memperjuangkan dan sekaligus mendirikan Pondok Arifai 2 dengan perkembangan dan spektakuler. Dalam waktu sangat singkat, kira-kira 6 tahun berjalan, Pondok Arifai 2 bisa seperti ini. Ini berkat dari kegigihan beliau serta kapasitas beliau sebagai kiai dan sekaligus beliau sebagai sarjana. Jarang figur yang mempunyai latar belakang pendidikan yang mempunyai kemampuan ganda sebagai santri dan sekaligus sebagai sarjana. Dengan wawasan dan kepiawaian beliau dalam berjuang, akhirnya muncul sebuah mahakarya yang sangat luar biasa, yaitu Pondok Arifai 2 dengan berbagai macam pendidikan, mulai pendidikan yang paling dasar yaitu pendidikan usia dini SD Modern Arifai 2, SMP Modern Arifai 2, SMK Modern Arifai 2, SMA dan STI Arifai 2. Ini berkat karya beliau dan kegigihan beliau dalam berjuang dalam rangka li'ilati kalimatillahi al-'uliya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, beliau adalah sosok yang penuh keteladanan, penuh kesabaran, penuh keteladanan, dan menghargai setiap jasa orang-orang yang beliau pimpin, dan penuh dengan keteladanan menghadapi setiap lapisan masyarakat. Saya berteman dengan beliau mulai tahun 93 sampai 2017 sekarang ini. Beliau adalah sosok yang penuh kesemangatan, penuh ketelatenan dalam setiap keadaan dan situasi bagaimanapun. Dulu dibuktikan dengan beliau pernah melakukan ritual puasa 4 tahun. Semoga seluruh santri Arifai 2 bisa mencontoh atau menteladani apa yang telah beliau lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai adalah sosok pemimpin yang melebihi priyayi, pemimpin yang mengayomi seluruh santri. Bagi kami, Kiai adalah kebijaksanaan yang sangat berarti, pribadi yang mengabdikan seluruh jiwa dan raga untuk memahkotakan akhlak dan memberikan jubah intelektual bagi seluruh santri. Terima kasih Yai, semoga kita dapat terus mengabdi di Pondok Al-Rifa'i yang tercinta ini. Kiai is the best teacher and the great leader for us. Thank you Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ahmad Mufli Azam Zamaksari SEMM adalah sosok pejuang pendidikan Islam yang futuristik serta melampaui zamannya. Indikator itu bisa kita lihat dari tumbuh dan kembangnya Pondok Modern Al-Rifai II yang memiliki jenjang pendidikan mulai PAUD sampai perguruan tingginya. Beliau juga pejuang pendidikan Islam yang mengayomi umat serta memiliki totalitas yang tinggi untuk memajukan umat Islam khususnya melalui Pondok Modern Al-Rifai II. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memajukan umat ini melalui Pondok Modern Al-Rifai II. Jayalah selalu Al-Rifai II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Alim menyampaikan kesan kepada Al-Mukarram Dr. K.H. Ahmad Mufli Zamaksari SMM. Beliau adalah sosok pemimpin lembaga pendidikan Islam yang langka. Yang pertama, beliau masih muda. Yang kedua, semangat belajar beliau sangat tinggi sehingga beliau dalam usia yang masih muda sudah mencapai gelar doktor. Yang ketiga, beliau senantiasa mengerahkan dan mengarahkan saya atau kami untuk senantiasa memberikan yang terbaik menuju perubahan yang lebih baik. Dan beliau juga adalah sosok kiai muda yang transformasional. Visi misinya membawa Pondok Modern Al-Rifai II untuk menjadi kebanggaan pendidikan Islam di kancah nasional dan insya Allah di kancah internasional. Maka izinkan saya untuk mengatakan I proud of you, ana fakhurun bika ya Sheikhona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok seorang pemimpin yang bijaksana dan mengayomi. Selain daripada itu, beliau juga seorang motivator yang ulung sehingga dalam perjalanan SMK selama ini beliau sangat berkontribusi sekali memberikan dorongan pada kami semua untuk lebih baik lagi. Harapan besar kami ke depan adalah kami yakin bahwasannya beliau akan mampu untuk membawa Pondok Modern Al-Rifai II kepada kejayaan yang sangat besar di era-era ke depan sehingga akan mewarnai daripada kancah pendidikan di dunia nasional maupun internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.
belajar adalah seni. Kiai Ahmad Mufli Samasyari sebagai owner pengasuh Pondok Modern Al-Rifai merupakan kiai yang karismatik. Sebagai kiai yang karismatik, beliau juga kiai yang ngangeni dan juga nyungkani. Selain kiai yang karismatik yang menjadi inspirasi bagi kami, beliau adalah kiai yang memiliki kekuatan dalam berorganisasi. Dia mampu mengorganisasi, dia mampu mengobservasi, beliau mampu menginstruksi, beliau juga mampu mengevaluasi, beliau mampu berada di tengah-tengah masyarakat. Itulah sang kiai, sang profesor kiai dari Al-Rifai II. Dan saya dari Tamatan Al-Haura, dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang di jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Kiai Haji Ahmad Mufri Zamasyari, beliau adalah panutan saya, dan beliau menjadi sosok seorang ayah bagi saya. Daunnya beliau yang penuh dengan kasih sayang dan sikap beliau yang penuh kelembutan menjadikan saya tidak berhenti untuk berdejak kagum kepada beliau. Kedermawanan beliau, kewibawaan beliau, kesederhanaan beliau telah mengakar kuat dalam jiwa saya sehingga bisa mengantarkan saya sampai seperti saat ini. Apalah arti saya tanpa beliau? Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, keselamatan, kebahagiaan bagi beliau. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya santri azami, saya Nadia Anggita Putri, perwakilan dari tamatan keempat Arobwa, rindu dengan kalian semua santri azami, rindu dengan Kiai Mufli tercinta. Beliau adalah ayah kami yang begitu sabar, yang ramah, perhatian, dan juga beliau sangat dermawan. Beliau memberikan warna lain terhadap santri-santrinya. Mungkin dulu kita adalah orang yang buta akan ilmu. Mungkin juga dulu kita adalah orang yang buta akan tujuan hidup. Akan tetapi berkat jasa beliau, banyak hal yang dapat kita petik dalam hidupnya.
Semoga apa yang kita dapat menjadi bermanfaat dan barokah. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang dirindukan dan dikangenkan dari tamatan kami, tamatan Arba'ah, dari beliau itu sholat berjamaah, sekaligus bisa ngaji bareng sama beliau. Kebersamaan yang tak akan bisa tergantikan. Semoga beliau panjang umur, sehat selalu, dan bisa semakin bermanfaat bagi masyarakat semua. Salam kami dari Arba'ah untuk kalian semua. Untuk Santri Azami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai adalah sosok pemimpin yang bisa menjadi seorang ayah, bisa menjadi seorang motivator dan guru. Bahkan kami belajar segala hal dari beliau. Apalah daya kita tanpa beliau. Pokoknya beliau itu seseorang yang perfect.